Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saipu, tentunya di SPC Sahabat Petani Cikidang. Oke sahabat, untuk kali ini saya ingin menawarkan tempat yang luasnya itu 3.500 meter ya, yang berlokasi di Pasir Kadu, Desa Kadununga, Kecamatan Kelapa Nungga ya. Surat-surat udah SHM. Mantap sahabat ya. Oke sahabat, sebelum ke kebunnya kita diakses jalan dulu ya. Akses jalannya seperti ini, sudah aspal ya. Dari sini tuh menuju jalan raya itu sekitar 15 menit ya sahabat. Kalau menuju pintu masuk tol Parung Kuda itu sekitar 40 menit, 45 menit ya sahabat ya. Oke. Kita langsung ke kebunnya ya. Jadi ini tuh pinggir jalan banget ya. Seperti ini kebunnya. Nanti di sini tuh ada sungainya juga ya sahabat. Jadi mantap banget. Ada sungainya juga di sini. Sahabat, di sini tuh kalau untuk perairan itu subur banget ya sahabat. Untuk perairan tuh subur banget sahabat. Mantap. Seperti ini ya. Dan itu ada pohon duriannya juga sahabat. Pohon durian udah berbuah juga. Mantap. Sampai berjatuhan nih sahabat buahnya. Sampai berjatuhan buahnya. Aduh. Mantap, 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 mantap. Eh sahabat. Tuh. Ini hasilnya sahabat ya. Ini hasil yang jatuh durian. Mantap. Ya, jadi sahabat, ini tuh posisi kebunnya itu nyambung banget sama sungai ya. Nyambung banget sama sungai sahabat ya. Dan di sini juga banyak pohon kelapanya sahabat. Oke, udah berbuah-buah juga sahabat. Pohon kelapa, pohon durian, dan ini posisinya lagi tanam singkong. Itu pohon kelapanya sahabat ya. Ini. Ya. Seperti ini lagi nanam singkong sahabat ya. Luasnya 3.500 meter. Di sini tuh bukan hanya sebatas ada sungai sahabat ya, jadi di sini juga ada mata air sahabat. Oke, kita langsung ke mata airnya ya. Ini mata air ya. Ini mata airnya sahabat. Ini jernih banget sahabat ya. Jernih banget sahabat. Mantap, 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 mantap. Dan ini kebunnya sahabat ya. Ini kebunnya sahabat. Mantap banget. Oke sahabat, kita udah ada di sungainya ini. Jadi lokasinya itu ini, jadi pinggir sungai ya. Lokasinya pinggir sungai. Oke, mantap ya sahabat ya. Seperti ini ya sahabat ya. Jadi sampai sana tuh sahabat kebunnya. Oke, dan ini sungainya sahabat. Mantap banget, mantap, mantap. Mantap sahabat ya. Oke, pinggir sungai. Sahabat, untuk batas ini pohon kadu ya, pohon durian untuk batasnya ini. Udah berbuah juga sahabat, udah ada yang berjatuhan nih sahabat nih. Ini pada jatuh-jatuh nih sahabat. Pada jatuh-jatuh ya duriannya. Oke, jadi di sini tuh kebunnya itu jadi letter L ya, letter L. Oke, nah itu ada banyak pohon kelapanya juga ya. Pohon kelapanya ada 6 sahabat ya. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.